Puncaknya itu pada saat kejadian tanggal 15 Maret itu, si tersangka meminjam golok untuk kerja kepada korban. Tetapi korban memberikan golok tersebut dengan cara melempar ke tubuh tersangka. Sehingga dengan seketika tersangka ini menebas leher dari korban. Kemudian masih belum puas dengan menebas itu, tersangka menggorok leher korban hingga putus. Dan kemudian di Dumoga Barat, dia informasi dari sana. Nah, setelah kita ada informasi tersebut, kita langsung meluncur ke daerah Dumoga Barat. Nah, kemudian pada saat kita melakukan penangkapan di sana, si tersangka ini lari ke pegunungan Torut di Dumoga Barat. Itu kurang lebih kita naik ke atas itu kurang lebih hampir 8 jam kita naik ke atas itu. Jadi kita naik ke atas melakukan pengejaran terhadap tersangka. Ya, alhamdulillah berkat kegigihan anggota tim, alhamdulillah kita berhasil menangkap tersangka di pegunungan Torut. Jadi perjalanan kurang lebih hampir 12 jam kita berjalan.